Hi guys, it's me Lokman Zakaria. Kenapa dia macam ke bawah sikit? But it's okay. Hari ni kita nak buat haul sikit sebab aku ada pergi beberapa kedai untuk beli barang ni. This is like barang yang aku perlukan. So, aku rasa aku tak membazir. Aku rasalah. The reason why aku buat video ni sebab aku memang suka tengok orang buat haul video dekat YouTube. Ada orang buat unboxing ke. Aku really enjoyed it. That's why aku cuba buat benda yang sama. Kita start with this one. Okay, the first kedai is Brands Outlet. Okay, let me tell you the story before aku beli apa yang aku beli ni. Sebenarnya the reason aku pergi Brands Outlet sebab aku nak dapatkan sweatshirt ataupun sweater. Tapi the problem is aku tak tahu kenapa walaupun diorang ada size double XL, size dia still macam M ataupun S. Aku tak tahulah, mungkin rakyat Malaysia semua dah kurus-kurus kot. So aku tak dapat beli baju. And then aku pergi dekat bahagian accessories, aku beli topi. So kalau korang tengok video aku, sama ada untuk video channel ni, Lokman Zakaria lagi ataupun Lokman Zakaria official, korang akan nampak aku pakai topi yang sama. Kalau tak colour yang ni, ada lagi colour grey yang aku beli. So aku nak just tambah collection so that when I record the video, you guys tak akan nampak I pakai topi yang sama. I wanted to buy sweatshirt ataupun baju pun sebab I normally memang pakai baju yang sama every day. So I don't really want people to just like macam dia pakai baju yang sama walaupun aku record pada hari yang berbeza. They don't mind it because people will talk anyways. Tapi that's not the case lah. I just wanted to satisfy myself. So topi yang aku beli, aku ada beli 3 topi. So this is the first one. Okay, when it comes to colour, aku memang dah ada colour ni tau guys. Aku memang dah ada kat rumah. Aku tak tahu kenapa aku beli yang sama. And then the second one is this one. Ini dia tulis Runaway. And then the third one adalah sweat topi. This one is like dua warna ataupun warna, ada dua colour, black and brown. So aku tak pernah ada topi yang colour macam ni. So aku belilah. Next one adalah benda ni. Okay, let me tell you guys, bukan phone ataupun bukan barang-barang yang mahal sangat. Aku pergi sana sebab aku nak beli cable. So ini adalah cable dia. Sebab cable yang asal aku dah macam nak putus, so aku beli yang ni. And yang ni boleh dapat dekat Huawei je. So aku beli dekat Huawei because I'm using Huawei punya phone. Kalau kita beli yang macam fast charging punya cable dekat kedai-kedai yang biasa tu, dia memang tak samalah. Jadi aku beli yang ni dekat Huawei dengan harga RM38 je. Funny thing is that kalau kita beli sekali dengan kepala dia tu, dia dah jadi RM147. So I'm not gonna buy it. So aku beli je cable sahaja, lebih murah. Aku ada juga pergi kedai gadget sebab aku nak dapatkan ni. Ini kalau korang nak tahu adalah card reader. So normally kalau aku rakam video, aku akan masukkan dekat komputer dulu, baru aku akan transfer ke phone. Yes, sebab dia macam tak boleh direct daripada phone ke SD card tu kan. So aku akan transfer ke laptop and laptop to my phone. So this one cost me RM19. Aku dah ada kat rumah guys, sebenarnya aku dah beli. Tapi yang tu harga dia RM10. Aku boleh pakai 3 hari je, lepas tu dia dah problem. And then the next barang yang aku dapatkan, okay, this is the last one. Ini adalah Deflin daripada brand Deriva. So Deflin ni bagus untuk kita punya jerawat. Dia 0.1% Deflin gel microspear 0.1%. Korang boleh dapatkan benda ni dekat farmasi. Untuk 0.1%, korang tak perlukan prescription daripada doktor. Korang boleh je beli dekat farmasi dengan harga RM38 atau RM39, aku lupa. Tapi it's good untuk jerawat and korang tak perlu pakai banyak. And dia memang jimat sebab korang pakai just sikit je untuk satu muka. And I like it so much. So that will be it. Jadi guys, itu sajalah untuk kita punya haul hari ni. I really hope that you guys enjoy this video walaupun dia tak lah macam fancy sangat pun. It's a normal haul yang aku boleh share dengan korang. Jadi that's it guys. Thank you so much for watching. See you guys again in the next video. Dah. I mean bye.